Iya, tahapan kampanye dimulai hari ini. Gongnya di tanggal 25 karena berdasarkan PKPU juga tanggal 25 sampai nanti tanggal 23 November. Tapi hasil kesepakatan kemarin Pak Divisi Sosdikli dengan teman-teman di LO itu karena menghitung jumlah hari itu kan dan podo di tepip gitu. Jadi besok itu break untuk agenda kampanye. Nah, itu dilanjut tanggal mulai 27 nanti. Kami di Kudus berinisiatif untuk ada pawainya. Ini juga nanti muternya di, mohon maaf, 8 kecamatan. Kami pinginnya 9 sebetulnya. Meskipun di pinggiran-pinggiran kecamatannya, tapi ketika lihat rute yang arah ke Undaan, itu kan akses jalan besarnya cuma satu tol. Nanti malah bolak-balik. Tahapan kampanye dimulai hari ini. Gongnya di tanggal 25 karena berdasarkan PKPU juga tanggal 25 sampai nanti tanggal 23 November. Tapi hasil kesepakatan kemarin Pak Divisi Sosdikli dengan teman-teman di LO itu karena menghitung jumlah hari itu kan dan podo di tepip gitu. Jadi besok itu break untuk agenda kampanye. Nah, itu dilanjut tanggal mulai 27 nanti. Dan ngitung Indonesia dan podo. Jadi ini besok di break untuk agenda kampanye. Pak, yang berkaitan dengan kampanye yang selang-seling itu mungkin kampanye tertutup atau kampanye terbuka, Pak? Itu yang kemarin sebetulnya yang di SK itu, yang terus ada 1, 2, itu kan sebetulnya fokusnya di kampanye terbuka sebetulnya. Itu boleh memilih hari mulai dari tanggal 27 sampai 23. Tapi kan teman-teman di masing-masing LO kemarin sebetulnya sudah memilih hari untuk mereka melaksanakan kampanye terbuka. Jadi kampanye terbuka masing-masing paslon kan hanya satu kali. Bocorannya kapan bawa kalau yang satu duanya? Nanti coba update lagi karena kita kan terkait soal itu juga nanti ada muncul semacam berita acara, termasuk juga hasil tadi malam kami koordinasi dengan pihak kepolisian dan stakeholder yang lain. Di rapat-rapat apapun yang ketika tidak ada berita acaranya maka harus muncul kesepakatan dan kita tanda tangani bersama. Sampai tadi malam kami kontak-kontakan dengan LO karena ada selenting-selentingan, yang sana mau bawa motor, yang sini mau nambah lagi dan lain sebagainya. Artinya itu juga waktu kemarin pas kita rakor tidak ada bahas motor sebetulnya. Oke, yang berangkat hanya mobil, jumlahnya kita tentukan. Ternyata kabarnya tadi malam sudah pada nyiapin motor untuk hari ini berangkat. Nah, maka koordinasi dengan Polres dan sebagainya, rapat apapun yang ketika tidak ada berita acaranya maka kita buatkan kesepakatan bersama dan kita tanda tangani agar pelaksanaan kampanye ini bisa tertib gitu. Mungkin otak putih semua Pak Wan. Tadi burung merpatinya kami tidak menghitung spesifik karena kami minta agar teman-teman penyelenggara IO-nya untuk disiapkan sesuai kebutuhan yang ada di lokasi. Dan filosofi merpati putih, ya ibaratnya begini, apa namanya, itu kan burung terus warnanya putih bersih begitu, artinya kita kembalikan niat dan apa, mengembalikan mereka ke alam bebas. Artinya niat kita yang putih suci ini dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita nanti mendapatkan calon-calon pemimpin yang amanah. Kami di Kudus berinisiatif untuk ada pawainya. Ini juga
nanti muternya di, mohon maaf, 8 kecamatan. Kami pinginnya 9 sebetulnya. Meskipun di pinggiran-pinggiran kecamatannya, tapi ketika lihat rute yang arah ke Undaan, itu kan akses jalan besarnya cuma satu tol, nanti malah bolak-balik. Maka dengan terpaksa hanya 8 kecamatan yang dilewati konvoi ini, harapannya masyarakat biar tahu bahwa ini pesta demokrasi sudah dimulai, itu calonnya juga diajak muter keliling Kudus biar tahu situasi kondisi, dan masyarakat juga tahu, oh ini tuh calon sampai di bawa pawai keliling seluruh kabupaten. Untuk rutenya tadi di satu jalur atau jalur yang terpisah, Pak? Di satu jalur. Oke, jadi beriringan gitu. Nanti sampai finishnya juga di alun-alun sini. Kalau memang nanti berkenan finish di sini semua. Kalau di kesepakatan di kami waktu rakor itu masing-masing pasangan calon bawa 15 mobil.